5 tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan tidak mengajukan keberatan. Menimbang bahwa untuk mewujudkan surat dakwaannya keterangannya di bawah sumpah yaitu saksi Rilian di Partidik isi dalam surat dakwaan untuk umum kemudian uang 1.962.000 bin Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan seluruh pemersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai narkotika golongan satu bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh